Ini adalah Masjid Agung Syahrun Nur Sipirog, yang telah resmi dibuka untuk umum oleh Bapak Haji Syahrul Martua Pasaribu sebagai Bupati Tapanuli Selatan. Secara resmi di Komplek Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirog, Sumatera Utara, pada Jumat, tanggal 22 Januari tahun 2021. Kami mencoba melihat dari dekat kemegahan masjid ini. Masjid Syahrun Nur, yang terletak di Sipirog, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, merupakan sebuah masjid yang sedang viral dan sehingga membuat banyak orang menjadi penasaran untuk melihat dari dekat. Kadis PUPR Tapsel, CH Rizal Lubis pernah mengungkapkan, bahwa Masjid Agung Syahrun Nur yang dikerjakan PT Karya Agung Pratama Cipta ini, menelan dana lebih kurang 46 miliar rupiah. Pemancangan tiang pondasi masjid ini sendiri dimulai pada April tahun 2018. Ukuran bangunan masjid ini sekitar 3.000 meter persegi, dengan luas lahan lebih kurang 2.000 meter, dan mampu menampung sekitar 2.350 orang jamaah. Artinya, untuk di dalam masjid bisa tertampung lebih kurang 760 jamaah, teras masjid 560 jamaah, sedang outdoor diperkirakan mampu menampung 1.000 jamaah.
Masjid Agung Syahrun Nur ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai ruang makan, halaman parkir untuk kendaraan roda 2, roda 4, dan bus, yang diperkirakan mencapai 222 lot. Kedepan para jamaah calon haji Tapsel juga akan dilepas dari halaman masjid yang dikelilingi taman-taman indah, yang ditumbuhi berbagai masjid ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Tapanuli Selatan, karena menjadi pusat syiar Islam. Bangunannya memiliki satu kubah masjid dengan 4 menara, serta banyaknya ornamen campuran Turki, Timur Tengah dan lokal, menambah kemegahannya. Kebersihan menjadi hal yang sangat prioritas bagi pengelola di sini, sehingga petugas kebersihan bertugas 3 kali dalam sehari, untuk menjamin kondisi masjid yang selalu dalam keadaan bersih. Bagi kamu penikmat wisata religi, Masjid Syahrun Nur ini sangat direkomendasikan untuk kamu dan keluarga. Tetap ingat, jangan membuang sampah sembarangan dan jadilah pribadi yang hidup sehat. Kemudian, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Masjid ini sangat megah, rapi dan juga bersih membuat kita sangat khusyuk dalam beribadah. Suasananya juga sangat nyaman membuat kita betah berlama-lama di sini, ditambah indahnya taman bunga sarasi. Pemandangan indah yang menjorok ke bawah dapat dilihat, bunga-bunga bermekaran tertiup angin yang kencang. Beritahuan, agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Hampir setiap sudut terdapat bak sampah, agar jemaah juga selalu membuang sampah pada tempatnya. Halaman luar masjid juga dihiasi dengan tanaman yang tersusun rapi dan indah, membuat masjid ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Ditambah dengan letak geografisnya yang berada di antara bukit barisan, membuat udaranya sangat sejuk. Masjid ini juga berada di areal Taman Sarasi sekitar komplek perkantoran Tapanuli Selatan. Jarak tempuh dari Kota Padang Sidempuan berkisar 45 menit dengan jarak 25,9 km menuju Masjid Syahrun Nur. Sedangkan dari Kota Medan, masjid ini dapat ditempuh dengan jarak 359,3 km.
dengan menghabiskan waktu perjalanan selama 8 jam 45 menit.